10.3 mekanisme denyutan jantung. Okey, apa yang kita belajar dalam 10.3 ni? Pertama, kita nak tengok kat sini adalah untuk memerihal mekanisme denyutan jantung. Kita akan tengok apakah itu nodus sinoatrium, SAN, okey, nodus atrioventricle, AVN, berkas His dengan gentian perkenjir. Kemudian kita nak tengok dekat sini apakah daya-daya yang boleh menyebabkan darah ni menyebabkan peredaran darah dalam jantung. Okey, so kita akan tengok pengepaman jantung dan juga pengecutan otot rangka. Alright, so kita tengok dekat sini. Now, kalau pengepaman jantung ni sebenarnya jantung kita ni, okey, pengepaman jantung ni berlaku secara berulang-ulang. Okey, maksudnya purata 72 denyutan dalam masa seminit dan denyutan jantung ni akan meningkat jika dalam keadaan cemas, sakit atau teruja. Dan perubahan-perubahan ini sebenarnya dia dikawal atau dirangsang oleh sistem saraf, which is saraf simpatetik dan juga saraf parasimpatetik. Alright, so hari ni kita nak tengok macam mana jantung awak tu boleh dipam, okay, dengan laju. Now, sifat otot jantung ni sebenarnya satu sifat otot jantung. Kita panggil dia sebagai myogenic. Apakah yang dimasukkan sebagai myogenic? Myogenic ni maksudnya jantung tu boleh mengepam dengan mengendur tanpa arahan daripada sistem saraf. So maksudnya dekat sini otak kita tak payah bagi arahan, jantung tu itself boleh mengepam darah. Itu yang kita panggil dia myogenic. Jantung tu boleh mengepam dan mengecut tanpa menerima isyarat impas daripada sistem saraf. Dan satu lagi, otot kardium ni dekat jantung kita ni, okey, ada banyak oksigen. Disimpan dekat otot kardium ni tersimpan banyak larutan yang beroksigen, yang suam, yang dalam tu ada banyak nutrien. Okey, so otot-otot kardium ni, otot-otot jantung ni pula, dia dapat mengecut dan mengendur dengan sendirinya. Okey, so kita nak tengok macam mana otot jantung ni boleh mengepam dengan sendiri dia. Pertama, ni senang je. Pertama, awak tengok dekat sini, nodus SA ataupun nodus sinoatrium, okey, nodus SA akan menjana impas elektrik. So senang kata, impas elektrik ni bukan dijana oleh sistem saraf. Impas elektrik ni dijana oleh nodus SAA, okey, atau nodus sinoatrium. So bila nodus sinoatrium ni menjana impas, apa yang terjadi? Impas tu akan merepak ke seluruh bahagian atrium. Okey, ingat, mula-mula SAA ni hasilkan impas. Bila impas tu dah terhasil, impas ni akan merebak di seluruh atrium. Bila dah merebak ke seluruh atrium, apakah kesan dia? Dia akan menyebabkan atrium ni mengecut. Bila mengecut, membantu darah tu dipaksa masuk ke dalam ventricle ataupun membantu pengepaman darah ke ventricle. So sekarang merebak. Bila merebak, kecut. Atrium kecut. Bila atrium kecut, darah tu akan dipaksa ke ventricle. So sekarang kita nak tengok darah tu dah penuh kat ventricle. Macam mana kita nak paksa darah daripada ventricle tu dipaksa keluar daripada jantung? Okay, so the next one dekat sini macam mana? Di bahagian bawah ni pula, okey, dia ada satu bahagian ni kita panggil dia nodus AVA. So, nodus AVA ni buat apa? Sama juga. Nodus AVA ni akan menghasilkan impas. Tapi dekat nodus AVA ni dia ada helper kat sini. Yang tolong dia ada dua. Satu adalah berkas His. Satu lagi adalah gentian perkenjir. So, dengan bantuan berkas His dengan gentian perkenjir ni, okey, impuls elektrik ni akan merebak ke seluruh bahagian ventricle, which is kat bahagian apex. Apakah itu apex? Hujung jantung ni. So dia akan merebak dekat bahagian apex ni, ventricle jantung ni yang bawah ni. Bila dah merebak, okey, tengok eh, bila dia merebak, apa kesan dia? Kalau jemaah impas merebak, kesan dia akan bagi ventrikel kecut.
Bila ventrikel kecut tu, apa kesannya? Darah dipaksa keluar daripada ventrikel. So, darah akan ke paru-paru dan juga sel badan. Nampak tak kat sini? So, kesimpulannya, pengepaiman jantung ni disebabkan ada, kita panggil dia adalah disebabkan oleh perentak. So, dalam kes ni, perentak kita, kita kenali dia adalah sebagai nodus sinoatrium. Apakah fungsi perentak? Perentak akan menghasilkan impuls elektrik. Apa kesan impuls elektrik? Impuls elektrik ni akan menyebabkan impuls tu merebak ke seluruh bahagian, memulai atrium dulu tau. Merebak ke seluruh bahagian atrium. Bila dah merebak, dia akan menyebabkan atrium kecut. Bila atrium tu dah kecut, dia akan memaksa darah pergi ke ventrikel. So, bila sekarang darah dah penuh kat ventrikel, kita nak paksa darah tu keluar daripada ventrikel. So, bila macam mana kita nak paksa darah keluar daripada ventrikel? Kat sini kerja pula nodus AVA. So, nodus AVA akan hasilkan impuls. Impuls ni akan dihasilkan dan akan melalui berkas His dan juga gentian Purkinje. Bila dia dah merebak, dia akan menyebabkan bahagian ventrikel tu kecut. Bila kecut, nombor 4, akhir sekali, dia akan paksa darah keluar daripada jantung. Alright. Apakah ini isi elektrokardium? Elektrokardium adalah okay, rekod aktiviti elektrik yang mencetuskan setiap denyutan jantung. So, alat ini dapat mengesan masalah jantung. So, kita nak tahu jantung kita okey ke tak okey. Dia punya ritma dia adalah melalui alat namanya elektrokardiogram. EKG. So, sebenarnya jantung kita ni, kalau awak perasan, jantung kita ni terdiri ada, kita kardiak ni terdiri daripada dua tau. Satu adalah sistol, satu adalah diastol. Apakah itu sistol? Sistol tu masa otot kardium tu tadi, otot jantung tu kecut, nak bagi paksa darah keluar. Kalau diastol, masa bahagian jantung tu penuh dengan darah, which is kita panggil dia sebagai fasa rehat. So, kalau awak perhatikan betul-betul, awak rasa, kalau awak pegang, awak letak tangan awak kat jantung awak, awak kan dengar ada dua bunyi tau. Satu adalah loop, dup. Okey. Kenapa ada bunyi loop, dup tu? Loop, dup tu adalah disebabkan, loop adalah disebabkan penutupan injap tricuspid and bicuspid. Kalau dup ni pula disebabkan penutupan injap sabit. Okey. Now, seterusnya. Okey. Kita nak tengok di sini. Ha, ni dah. Loop, dup. Okey. Kalau loop ni tadi apa? Penutupan injap tricuspid and bicuspid. Dup disebabkan penutupan injap sabit. So, sekarang tengok eh. Pernah tak dengar kalau orang kata kalau kita berdiri lama, kita kena gerak-gerakkan kaki. Kenapa? Kita nak balik, make sure darah tu kembali balik ke jantung. So, now, dalam proses nak kembalikan darah ke jantung, sebenarnya pengecutan otot rangka di sekeliling vena ni memain peranan. Okey, so kat sini kan, pengepaiman jantung membantu pengedaran darah mengalirkan melalui arteri atrial kapiler darah. Walau bagaimanapun, daya pengepaiman jantung tidak cukup kuat untuk kembalikan darah ke jantung. Maksudnya macam ni tau, darah ni bila sampai ke vena, okey, darah ni tekanan dia jadi rendah. Bila darah ni dah tekanan rendah, maksudnya darah ni kalaulah tak ada sesiapa yang tolong, darah di vena ni tak dapat kembali ke jantung. Macam mana darah kat vena ni dapat kita kembalikan ke jantung? So, dengan cara otot rangka tolong vena ni paksa darah ke jantung. Macam mana dia nak paksa? Okay, macam ni tau. Tadi kan, pengecutan jantung hanya cukup daya tu, daya bila jantung mengecut, dia punya daya tu hanya cukup kuat untuk mengepam darah pergi ke arteri atrial sampai kapilari je. Bila kecut tu, darah tu, tekanan darah tu tinggi sampai dekat kapilari je. Alright? Lepas kapilari kan berlaku pertukaran gas kan? So, sekarang bayangkan darah tu melalui vena. So, bila sampai vena, tekanan tu rendah. Okay? So, okay, sebab tekanan yang dihasilkan tak cukup tinggi untuk paksa darah tu kembali ke jantung. Oleh itu, macam mana kita nak paksa darah kembali ke jantung? Dengan cara pengecutan
otot rangka. Apakah itu otot rangka? Otot rangka adalah otot yang ada di sekeliling tulang kita. Itu adalah otot rangka. So, macam mana otot rangka ni berfungsi? Apabila kita bergerak, okay, otot rangka akan mengecut. Bila otot rangka mengecut, injap pada otot rangka tu, injap pada vena akan berfungsi. Bila injap pada vena ni berfungsi, dia akan paksa darah tu mengalir ke, menghalir sehala ke jantung. So maksudnya darah tu being forced. Injap tu buka tutup, buka tutup, kita paksa darah tu kembali ke jantung. So inilah fungsi pengecutan otot rangka untuk memastikan darah di vena tu dapat kembali ke dalam jantung. Alright. So ini gambar dia. Okay. So tengok eh, vena ni ada injap. So injap ni buka tutup adalah disebabkan oleh pengecutan otot rangka. Okay. So next one. Okay, right. So next one, 10.4. 10.4 ni apa tajuk 10.4? Mekanisme pembekuan darah. So, dalam mekanisme pembekuan darah ni, kita akan belajar apakah kepentingan mekanisme pembekuan darah. Okay, so kita cerita macam mana proses pembekuan darah ni berlaku. And then ketiga, kita tengok isu-isu kesihatan yang berkaitan dengan pembekuan darah. Okay, pertama, apakah kepentingan pembekuan darah? Nah, kepentingan pembekuan darah ni adalah untuk menghalang kehilangan darah yang serius. Okay, maksudnya bila kita accident, alright, bila ada darah tu beku, so kita make sure tak ada darah tu keluar dengan banyak. So, menghalang kehilangan darah yang serius. Ketiga, kedua, menghalang kemasukan mikroorganisma. So, bila beku, darah tu beku, so tak adalah partikel-partikel boleh masuk. Okay, ketiga, untuk mengekalkan tekanan darah. So, kalau darah tu banyak sangat keluar, lama darah kita akan jadi tekanan rendah tau. Therefore, kita nak maintain kita punya blood pressure. Dan keempat, untuk memastikan sistem peredaran darah kita masih lagi dalam sistem peredaran darah tertutup. Alright, so marilah kita tengok macam mana mekanisme pembekuan darah. Nah, mekanisme pembekuan darah ni sebenarnya bermula dengan macam ni tau. Okay, saya tengok ni. Apabila salur darah pecah atau luka, darah keluar. Okay, bila pecah je, salur darah ni pecah atau luka, darah tu keluar. Bila darah keluar je, platelet nampak je ada darah keluar, ada lubang, darah tu keluar. Platelet ni terus berkumpul. So, bila platelet ni berkumpul, okay, dia akan buat apa lepas tu? Dia akan merangsang penghasilan trombokinase. So, apa kesan trombokinase? Trombokinase ni akan menukarkan prothrombin kepada trombin dengan bantuan vitamin K. Trombokinase ni tadi macam mana berfungsi? Dengan bantuan ion kalsium. So, daripada prothrombin akan berubah menjadi trombin. Okay, apakah fungsi trombin? Trombin ni akan menukar fibrinogen kepada fibrin. So, apakah itu fibrin? Fibrinogen. Fibrinogen ni adalah sejenis protein. Okay, sejenis protein yang larut. So, bila kita tukar menjadi fibrin, dia dah macam jaring, net ikan tu, kan? So, dia jadi protein tidak larut. Therefore, dia boleh perangkap sel darah merah tu daripada keluar. So, bila dia perangkap sel darah merah daripada keluar, lama-lama darah akan jadi beku. Dan akhirnya, dia akan membentuk scab, which is keruping. Okay, tips. Macam mana you guys nak ingat bila masuk prothrombin kepada trombin? Okay, kalau tip saya, saya bagi kat pelajar saya, saya cakap macam ni tau. Awak tengok, ini pertama ni senang je. Okay, platelet berkumpul merangsang trombokinase kan. Trombokinase akan merangsang pertukaran prothrombin kepada trombin. Yang ni selalu budak confuse, trombin dulu ke prothrombin? Awak ingat, daripada ayat panjang, ni ayat dia panjang kan, prothrombin akan jadi trombin. Prothrombin jadi trombin. And then trombin buat apa? Trombin akan tukar fibrinogen. Nampak tak? Ayat dia panjang. Fibrinogen akan ditukar menjadi fibrin. So, prothrombin ditukar jadi trombin. Jadi lagi pendek. Okay. Trombin ni pula buat apa? Akan tukar fibrinogen. Ayat tu panjang kan? Perkataan tu panjang. Dia akan tukar menjadi fibrin. So, bila jadi fibrin, darah tu
beku. So ini adalah mekanisme pembekuan darah. Okay, now last sekali, isu-isu kesihatan mengenai pembekuan darah. So kita ada tiga. Pertama adalah hemofilia, kedua adalah embolism, ketiga adalah trombosis. Hemofilia ni adalah penyakit genetik tau. Penyakit genetik yang disebabkan oleh kekurangan faktor pembekuan darah. Okey, dan dia boleh diwarisi disebabkan oleh faktor kekurangan pembekuan darah. So apa bahayanya? Bahayanya macam ni tau. Kalau orang hemofilia ni dia accident, okey, dia accident, takut ada pendarahan dalam berlaku dan darah tu tak boleh nak berhenti. Ha ni kan. So kehilangan banyak darah, especially kalaulah dia berlaku di bahagian sendi. Alright. Now, apakah itu trombus? Trombus ni adalah disebabkan kerosakan salur darah ataupun disebabkan pengaliran darah terlalu perlahan. Okey, kenapa? Sebabnya disebabkan oleh faktor pembeku terkumpul. So trombus ni ialah darah beku yang terhasil dalam arteri atau vena yang mengganggu pengaliran darah. So bahan tu namanya adalah keadaan sakit tu trombosis. Darah beku tu kita panggil dia sebagai trombus. Okay, so senang kata, so bilalah kita ada trombus atau darah beku ni, dia akan menghalang pengaliran darah. So darah tu akan mengalir perlahan. So kemudian, apakah itu embolism? Embolism ni bila sebenarnya dia adalah trombus, darah beku. Darah beku yang tertanggal daripada salur darah, dia akan pergi ke tempat lain. So sekarang kita kenali sebagai embolism. So kat sini, apakah persamaan antara trombus dengan embolism? Persamaannya dua-dua adalah darah beku. Awal kita kenali dia sebagai trombus, darah beku terhasil di arteri. Kalaulah trombus tu bergerak ke tempat lain, kita panggil darah beku tu sebagai embolus. Okey, itu darah beku. Sakit dia kita kenali kalaulah trombus, penyakit tu, keadaan tu kita panggil dia sebagai trombosis. Kalaulah embolus ni pula, darah beku tu yang bergerak ke kawasan lain, ini nama penyakitnya, kita kenali sebagai embolism. So nama dia adalah embolisme. So embolisme ni bahayanya kalaulah darah beku ni bergerak, dia sampai ke salur darah yang sangat kecil. So nanti dia boleh menyebabkan aliran darah tu akan terhenti. Okey, so bila aliran darah tu terhenti, tengok kat mana. Kalau aliran darah tu terhenti atau tersumbat di bahagian otak, so orang tu kita boleh cakap dia boleh kena penyakit stroke. Kalaulah tersumbat aliran darah terhenti di jantung, orang tu boleh kena serangan jantung. So itu sahaja. Ha, ni lah stroke. Alright.